Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, jumpa lagi dengan saya Ki Anom Sumedang. Kali ini saya akan membahas tentang minyak wangi, yaitu minyak wangi kasturi kijang. Ini salah satu contohnya, saya suka pakai juga. Kasturi itu banyak jenisnya dan sumbernya. Ada yang dari tumbuhan, ada yang dari hewan. Kalau dari tumbuhan sebenarnya jarang digunakan karena peminat lebih banyak menggunakan yang dari hewan. Karena dari hewan ini banyak multifungsinya, wanginya juga bisa bisa menempel lama dan menenangkan pikiran. Dan kasturi ini sangat menarik karena ada sebagian riwayat paling disukai oleh Rasulullah. Dan wanginya ini bisa untuk terapi, kesehatan, dan lain sebagainya. Kasturi kijang sendiri asalnya itu menurut sebagian itu dari bintil kijang. Kijang itu sejenis rusa yang ada di sekitaran daerah Cina, Pakistan, India, Mongol, dan lain sekitarnya di situ. Kalau dulu itu dibunuh rusanya, itu diambil bintilnya. Bintilnya itu ada di sekitaran pusar lah. Tapi di kepala juga bisa tumbuh, itu semacam ada kelainan gitu. Cuman wangi dari wanginya itu mungkin dari lemaknya tubuh rusa tersebut. Nah, tapi sekarang itu saya dengar-dengar ada yang sudah mulai dibudidayakan dan diambil untuk diambil minyaknya tersebut. Jadi si bintil yang bulat itu udah bulat segini, di dalamnya ada kayak 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 kristal, kayak pasir hitam. Lalu direndam, direndam dengan minyak-minyak campuran tertentu. Sehingga tidak aneh kalau kasturi kijang ini banyak warnanya. Kasturi itu ada yang warna kuning, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang putih. Itu tergantung kepada campurannya bahan tadi. Terus ada yang bilang kalau yang asli itu tidak panas. Menurut saya bukan masalah panas atau dinginnya, karena kalau dingin itu bisa saja si minyak itu dicampur dengan bahan tertentu jadi dingin. Yang penting wanginya yang lebih asli itu lebih lama dan lebih seger. Kalau wanginya itu mungkin tergantung campurannya, ada yang lebih kuat, ada yang kurang kuat. Dan untuk Indonesia itu kebanyakan sih ngambilnya dari luar. Jadi kalau untuk membedakan asli dan bukannya agak sulit. Karena kebanyakan yang asli cuman dicampur dengan bahan tertentu. Karena selama ini banyak yang bilang kalau yang asli nggak panas. Karena menurut saya dicampur dengan semacam alkohol aja dicampur. Nggak panas, dingin. Jadi itu mah nggak jadi ukuran. Warna juga nggak jadi ukuran karena si bintil itu dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya gitu. Kasturi ini sebenarnya banyak fungsi dan khasiatnya, diantaranya adalah untuk mendatangkan hodam, terutama batu-batu pusaka yang mengandung hodam. Harimau, harimau goib lebih suka ke kasturi dan minyak misik. Minyak misik juga disukai dan kasturi juga lebih disukai. Jadi saya sarankan yang punya pusaka kayak keris, kayak batu akik. Saya punya kayu kapua juga pakai kasturi karena hodamnya lebih betah. Terus untuk kesehatan, terus untuk aromaterapi, untuk media jualan, jadi minyak kasturi didoain dengan doa-doa tertentu. Terus dibawa-bawa dipakai untuk menarik jualan. Juga untuk media pengasihan, seperti kita punya ilmu pelet, maronge, jarang goyang, setan koper, semarang mesem dibacain. Juga bagus untuk media pengasihan, jualan, daya tarik, karisma, tapi tetap harus diaktifkan, harus didoain juga biar lebih, istilahnya lebih kuat energinya dan hodamnya. Jadi kasturi ini banyak fungsi dan khasiatnya buat kesehatan, pengasihan, jualan, kewibawaan, bisa juga untuk kesaktian, cuman di barat golok tergantung menggunakannya. Dan untuk warna ada yang kuning dan lain sebagainya. Jadi saya merekomendasikan bahwa kasturi yang warnanya ini bagus karena tadi bahannya tetap yang dari bintil hewan itu dicampur dengan bahan yang lain sehingga terbentuklah warna yang lain. Jadi kalau keasliannya aslilah istilahnya, cuman dari kekuatan wanginya aja ada yang tahan lama dan wanginya bisa jarak sekian meter. Mungkin itulah dari itu, karena mungkin campur lagi. Terus kalau ukuran hanya ada yang panas atau enggak, karena yang namanya minyak bibit itu tetap pasti agak panas karena kuat.
intinya minyak itu bisa agak panas, cuma dicampur lagi dengan bahan yang lain jadi nggak panas, jadi nggak jadi ukuran masalah panas enggaknya. Karena selama ini banyak yang ngomong kalau yang asli nggak panas, dingin, ya itu dicampur sih, tapi terserah hak masing-masing orang. Kalau saya biasanya ini digunakan untuk contoh batu akik, diolesi batu akik, baca sholawat. Insya Allah itu bisa mengundang hodam, dan kalau batu akik berhodam juga, hodamnya lebih betah kepada minyak kasturi ini. Jadi saya rekomendasikan untuk sehari-hari juga bagus, untuk yang gemar pusaka atau batu juga bagus. Karena minyak-minyak pusaka itu, terutama batu yang saya temui itu yang paling bagus itu ya kayak misik, misik putih, hitam, dan lain sebagainya. Japaron juga bisa, dan kasturi. Sebenarnya masih banyak, cuman yang paling banyak disukai yaitu tadi misik dan kasturi. Karena kasturi mengandung energi hewan. Sifat hodam-hodam yang berwujud hewan itu lebih menyukai minyak-minyak yang wanginya dari energi hewan tersebut. Terus ada juga pernah teman saya bisa untuk membuka mata batin. Sebenarnya untuk membuka mata batin itu karena kita menyukai minyak tersebut, hodam-hodam menyukai mendekati, otomatis kita sensitif batin jadi terbuka juga. Jadi kalau orang ingin berlatih membuka mata batin, boleh juga pakai kasturi. Kita pergi jarak ke makam-makam tawasulan, biasanya nanti sensitif sendiri terhadap makhluk gaib. Bagus juga. Terus wanginya nggak terlalu mencolok, karena kalau seperti misik itu kadang-kadang imajinasinya orang, oh ini bau dukun gitu. Kalau kasturi agak tenang, melembutkan, menenangkan kepada pikiran, jadi orang nggak terlalu curiga. Itulah keunggulan kasturi. Dan ini yang saya pakai, ini yang warna ini. Kalau ingin pesan ke saya boleh, kalau mau beli yang lain juga boleh, tinggal nanyain nomor kontak saya, insya Allah saya kasihkan. Demikian sekilas tentang minyak kasturi, kijang, manfaat dan khasiatnya. Dan kalau untuk mengaktifkannya secara umum, biasa tawasul kepada Rasulullah, ke nabi-nabi, ke malaikat, malaikat yang empat, terus ke para nabi. Nabi yang paling khusus di tawasul ini biasanya Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Al-Fatihahnya 7 kali 7 kali. Terus ke sahabat Rasulullah, terus ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, saya biasanya sejeli sama Kabri Pe sama Nabadawi. Terus ke Wali 9, terus tawasul boleh ke guru-guru kita, ditawasuli guru-guru kita orang tua. Barulah sholawat. Sholawat yang paling bagus itu kalau yang saya sering gunakan sholawat Fatih 313 atau 1000, atau boleh sholawat Nariyah, boleh sholawat Jibril. Yang karena sholawat itu multifungsi, boleh apa saja, cuman masing-masing sholat, masing-masing keunggulan. Kalau saya sering gunakannya sholawat Fatih 313 atau 1000, baru boleh diisi yang lain seperti untuk pengasihan surat Yusuf di Kulai Subuh atau Hijib Maghribi, atau boleh mantra, mantra Semar Mesem, pengasihan, untuk pengasihan. Kalau untuk kewibawaan bisa yang lainnya, mantra-mantra kesaktian kayak Absor atau Rikur Absor, Wawanya Rikur Absor, Mualatul Probir, boleh juga. Itu berlaku untuk minyak dan batu akik juga. Demikian penjelasan cara mengaktifkan minyak kasturi dan khasiat dan manfaatnya. Ini hanya sebagian kecil saya membahas. Mungkin di channel YouTube ini juga ada yang lebih ahli tentang minyak. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan bila ada yang ingin ditanyakan silahkan di kolom komentar. Kalau ingin pesan minyak juga boleh, kalau mau cari sendiri juga boleh. Demikian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.